Di babak semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Uzbekistan merebutkan satu tempat di babak final serta mendapat satu tiket lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Seberapa jauh kira-kira anak asuhan Shin Tae-yong ini dapat melangkah di Piala Asia U23 tahun ini? Sudah bergabung bersama kami mantan pelatih Timnas Indonesia, Aji Santoso. Selamat sore Coach Aji, bagaimana kabar Anda? Deg-degan gak nih Coach Aji? Selamat sore Mbak Megi. Tentunya saya justru tidak sabar ini, kepingin cepat-cepat melihat pertandingan semifinal karena menurut saya pasti akan berjalan sangat seru. Jadi saya kepingin muter waktu lebih cepat sebenarnya ini. Baik Coach Aji. Nah nanti malam ini kan sebenarnya menjadi pertandingan penentuan bagi Timnas U23. Bagaimana sebenarnya peluang Indonesia, Rizky Ridho dan juga kawan-kawan untuk menghadapi Uzbekistan? Ya, ini memang pertandingan sangat menentukan ya, di mana pertandingan ini sudah ada di semifinal dan mudah-mudahan pemain-pemain nanti bisa tampil bagus dan menang sehingga Indonesia bisa mendapatkan tiket secara otomatis di Olimpiade Paris 2024. Nah, untuk berbicara masa peluang, Mbak, ini sekarang ini posisinya sudah semifinal tentunya pertandingan di semifinal ini kualitas tim tidak jauh berbeda. Saya melihat Uzbekistan juga tim bagus, tetapi jangan lupa bahwa tim nasional kita saat ini juga bermain sangat bagus sekali. Bahkan ini bisa menjadi sandungan buat tim-tim besar ya. Terbukti Australia, Jordania, terus Korea Selatan yang banyak orang memprediksi Indonesia akan sulit menang. Ternyata itu diputar balikan, Indonesia bisa menang. Menurut saya pertandingan melawan Uzbekistan nanti malam pertandingan yang sangat menarik. Mudah-mudahan pemain-pemain tetap bisa menampilkan performa terbaiknya sehingga akan menunjukkan permainan yang bagus, dan kalau pemain-pemain bisa menunjukkan satu performa yang bagus, kesempatan untuk menang itu pasti besar. Seperti itu Mbak Peggy. Baik Coach Aji, tadi Anda menyebut kualitas tim sudah stabil, namun dengan kondisi para pemain timnas tanpa Rafael Struik yang absen karena hukuman akumulasi kartu kuning, bagaimana Anda melihat mental para pemain kita? Ya, kalau kita lihat Mbak Peggy, mental pemain-pemain kita ini sudah sangat bagus. Kita lihat mulai dari group stage ya, di mana pertandingan pertama sama pemain, pertandingan ketiga juga begitu, pertandingan melawan Korea juga lebih bagus lagi. Ini tentunya pertandingan melawan Uzbekistan ini dituntut pemain benar-benar mempersiapkan mental. Tentunya ini memang agak sedikit merejus kekuatan lini depan, tetapi mudah-mudahan aja penggantinya striker kita ini, apakah itu Sananta atau Sicarake, bisa menampilkan terbaik yang sehingga akan membuat percaya diri teman-teman yang lain. Jadi menurut saya pertandingan nanti malam meskipun tanpa striker andalan, tetapi saya sangat yakin Coach Shin Tae-yong sudah menemukan pemain siapa yang layak untuk menggantikan Rafael Struik. Menurut saya seperti itu Mbak Peggy. Baik Coach Aji, seberapa berbahayakah Uzbekistan di turnamen tahun ini? Mengingat tim asuhan Timur Kapadze ini menjadi Timur paling subur ya dengan raihan 12 gol dan belum sama sekali kebobolan, Coach Aji. Iya, ya betul Mbak Peggy. Jadi kalau kita lihat selama penyisian sampai 8 besar kemarin, Uzbekistan masih clean sheet, belum ada satu tim pun yang bisa membobol gawang mereka. Yang kedua, produktivitas gol juga cukup bagus. Kalau nggak salah sekitar 12 gol ya. Itu pun dicetak dengan beberapa pemain. Artinya banyak pemain yang bisa mencetak gol dari Uzbekistan ini. Tetapi jangan lupa ketika kita pertandingan melawan Korea zaman besar waktu itu, Korea juga merupakan salah satu tim yang belum pernah kebobolan. Satu itu. Yang kedua, golnya juga lumayan bagus. Tetapi ketika melawan Indonesia, ternyata pemain-pemain kita bisa membobol Korea 2 gol. Bahkan kita selalu leading dulu sebelum akhirnya kedudukan berakhir 2-2 dan akhirnya perpanjangan waktu. Menurut saya sekarang ini karena pemain-pemain sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sangat sulit untuk bisa mengalahkan tim kita apabila pemain-pemain bisa tampil seperti di pertandingan group stage atau pertandingan di 8 besar kemarin Mbak Haji.
Baik, Coach Aji, ini dia yang kita tunggu-tunggu bersama. Prediksinya ya untuk hasil pertandingan nanti malam kira-kira seperti apa? Dan ini jika Indonesia lolos babak final ya, Coach Aji, akan jadi sesuatu yang tidak pernah lagi dicapai oleh tim sepak bola Indonesia sejak terakhir kali tampil di Olimpiade 1956 di Melbourne, Australia. Bagaimana prediksi nanti malam? Iya, ini di depan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kualitas tim yang bermain di semifinal ini tentunya kualitasnya sudah merata, berimbang, kalaupun ada perbedaan tidak terlalu jauh. Bagi saya sih prediksi ini memang nggak sulit, tetapi saya menginginkan mudah-mudahan tim kita menang. Ya, tidak perlu menang banyak-banyak, 1-0 aja sudah cukup, nggak apa-apa. Karena kita tahu bahwa tim Uzbekistan ini juga tim bagus, Mbak, tidak mudah untuk bisa membobol gawang mereka, tetapi dengan kemampuan pemain, kompak defense yang bagus, pertahanan yang rapi, dengan penyerangan yang tajam, bisa aja kita membobol gawang mereka. Ya, mudah-mudahan kita menang 1-0 atau 2-1, itu sudah sangat luar biasa, sehingga kita secara otomatis menggenggam satu tiket di Olimpiade, yang mana memang Olimpiade ini adalah salah satu impian setiap atlet untuk bisa tampil di Olimpiade. Baik. Baik, prediksinya ini 1-0 atau 2-1 begitu ya hasilnya. Coach, mudah-mudahan. Baik, Coach, siapa kira-kira yang akan menggantikan Rafael Struick? Ya, hanya ada dua pemain. Kita punya Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Ya. Tapi kalau kita melihat dari pengalaman bertanding, terus juga mentaliti, sepertinya Ramadan Sananta akan diturunkan. Tetapi bisa aja bagian dari taktik dan strategi, bisa menurunkan Cintayong, bisa menurunkan Hoki Caraka, yang mana dia tugasnya dia adalah untuk menggedor pertahanan lawan. Ketika lawan sudah sedikit ada penurunan kualitas fisik mereka, Ramadan Sananta bisa dimasukkan. Kita masih tidak tahu apakah itu Ramadan Sananta atau Hoki Caraka yang menjadi starting line up. Terpenting adalah bagaimana dua striker ini ketika diberi kesempatan oleh Cintayong, mereka berdua ini bisa menjawab tantangan, bisa menjawab dari kepercayaan Coach Sintayong. Seperti itu. Baik, ini juga kepercayaan masyarakat Indonesia bersama ya, Coach. Terakhir, Coach. Betul, ya, semangat betul, ya. Dan juga imbauan untuk masyarakat Indonesia mendukung tim sepak bola Indonesia lolos ke babak final. Iya, saya membaca berita di mana-mana akan banyak nonton bareng ya. Mudah-mudahan dengan semangat supporter masyarakat Indonesia mendukung tim kita, dan tentunya support doa ini akan menjadikan tim kita bisa lolos ke final. Karena saya melihat euforionya masyarakat Indonesia sangat luar biasa, karena kita memang sudah lama tidak disuguhi dengan tontonan-tontonan seperti ini, Mbak. Jadi menurut saya bagian dari masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang lain tentunya sangat mengharapkan tim kita bisa menang. Baik, semoga kita ini Indonesia bisa menang sesuai dengan prediksi Coach Aji, 1-0 atau 2-1, nggak apa-apa, manapun, Amin. Yang penting menang. Ya. Baik, terima kasih Coach Aji sudah bergabung bersama Sama-sama. Kami di CNN Indonesia News Report.